Bolang lagi membolang. Ambyar. Arjuna ambyar, Gus. Sopet ambyar. Hey, seluruh kita masih berada di Desa Wisata Petingsari. Petingsari. Tangkringan Sleman, Yogyakarta. Merapi. Ini sekarang kita mau ke Kopi Madu Merapi. Ini yang jadi terkenal, yang terkenal di Desa Wisata. Keliling lagi ini tempatnya apa ya? Kayak masih alam. Apa ya namanya? Bukan toko, ibaratnya spot-spot yang mengelola kopi khas daerah Petingsari, Jogja. Oke, kita lihat aja antusias para rombongan kita sama pengelolanya yang ada di sini, kita lihat. Oke, sus. Terus yang wine ini proses apa? Wine. Nanti panjangan bisa lebih eksis dan lebih bertahan. Nanti geografi. Seperti kita kan di daerah Bali, di daerah Aceh itu kan biasanya Bapak Ibu sering minum kopi. Sensasinya. Kompleter lah,
Kita terus wakilnya ya guys. Si pulang belum ngopi tuh guys. Pagi-pagi enaknya ngopi guys. Ngopi. Lantai deh. Si ngopi guys. Ngopi rom guys. Nanya kopi pegunungan guys. Ini tadi jenis apa ya? Robusta. Robusta. Apa? Kalau ini ya Arabica. Aura beroyo deh. Gratis. Apalagi enak kalau dikasih pisang goreng yang masih hangat. Kayak enak banget. Itu menikmati kopi di bawah 100. Karena di angka 80, sekitar 80 sampai 90. Karena prosesnya. Iya. Kenapa rasanya? Rasanya apa? Itu. Jadi biasanya orang yang ingin kopi itu nanti bisa pulang di belakang rumah. Coba bapak ibu minum kopi sasetan dengan kopi ini. Lain. Terus sasetan itu langsung rumahnya langsung rumah. Ya coba, tapi coba coba. Dicoba, Pak. Kalau enggak, dicoba penasaran nanti. Sedikit-sedikit aja nih. Dinamakan honey apa karena ada honey itu memang suci lah, honey manis, ada madunya. Jadi proses madu itu memang proses honey dari kopi itu sendiri. Iya dari aja nanya loh nya bentar reaksinya biar biar seruput ya sepahit itu sepahit masa lalu. Yang runtuh ya. Siap yang mau jalan. Gua lemot dan kapok lu lah. Aku Allah kita. Yang runtuh. Kepala.